nggak sama dokter Richard kamu malah minta maaf. Nah, atau fakta? Fakta. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang sedang viral maupun trending ya di dunia sosial media. Dan buat teman-teman di sini yang baru mampir dan join ke channel ini, jangan lupa guys, bantu gue dengan klik tombol subscribe ya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Oke, jadi di sini gue pengen ngebahas lanjutannya lagi ya. Jadi dokter Richard itu ternyata dibohongin. Gue kira dia udah bayar ya. Dari video gue sebelumnya, gue kira dia udah bayar gitu. 500 jutanya si Dodi. Ternyata itu belum bayar. Itu dijelasin di live-nya dokter Richard. Sebenarnya gue kagak sempat nge-record. Karena pas gue lagi scroll tuh dokter Richard bilang, record-record apaan nih record-record? Kan lagi live kan, dia lagi jualan produk-produk apa ya, LB ya, yang gara-gara Mayang nih. Jadi dia jualan kan, jualan dokter Richard kan. Terus di sini dia bilang, kata-katanya apa? Oke, mending nanti gue tonton karena gue nemuin seseorang yang bener-bener nge-record ya. Pas banget kan. Dan nanti di podcastnya juga kita bakal ngebahas ya. Kita langsung coba mulai videonya sekarang juga, let's go. Oke, nah ini dia ya guys, rekordannya tuh yang ini nih. Nah, dokter Richard lagi jual nih, jual kolagen ya, yang dari Nikita Willy kan. Kalau kalian kemarin udah nonton video gue sebelum ini, nah harusnya kalian tahu sih. Oke, kita coba setel ini ya, dengerin apa percakapan dia nih. Nah, dengerin kan? Belum ada dikasih 500 juta. Nah, dengerin. Lanjut lagi. Nanti ngajak aku taruhan lagi, iya. Dan juga kalau ada yang ngomong, "Dok, Mayang tidak jadi BA." Enggak ada yang jadi BA. Nah, Mayang juga enggak jadi BA. Oh. Tapi benar, dia nantangin challenge ya, Dr. Richard ya. Dok, jangan mau ya. Ini pasti challenge-nya gue yakin agak sulit nih. Biar Dr. Richard kagak dapet duitnya. Oke, kita dengerin lagi apa nih. Ah, cuma temenan aja. Ngobrol di podcast aja. Nggak ada yang ngomongin BA dan tidak ada pembagian 500 juta. Belum ada pembagian 500 juta. Oke, fine ya. Susah ya. Oke ya. 5 detik lagi. Belum ada ya. Nah, kemarin gue gak sempet record. Tapi untung gue cari-cari ada yang nge-record. Thank you banget nih yang nge-record. Susah guys nyari live ini ya. Satu orang lagi yang cuma nge-record. Yang gue temuin cuma dia doang lagi. Nah ini ya. Ternyata gak nge-record tuh mah. Ya, cuma nyari sosial media aja ya. Nyari pakai nama-nama orang lagi. Ingat banget tuh kata gue. Tanya dokter Richard tuh, kolagen bikin putih tuh. Kalau dokter Richard bisa buktiin kolagen gak bikin putih, kasih gue 500 juta. Anjay. Pas ditagih ternyata gak dibayar. Sedibet dah ya. Oke, lanjut ya. Dan ini didukung juga dari story-nya Dr. Richard Lee ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Belum dikasih 500 jutanya. Ini beritanya keluar nih, ditagih Dr. Richard Lee. Dodi Sudrajat ngaku sudah cairkan Rp 500 juta setelah diajak podcast bareng Mayang Lucina ya. Ini ya. Anjay, banyak uang rupanya dia, Wak. Oke, kita coba. Kalau dolar kan kalau... Nah, video itu viral juga gara-gara ini nih. Gara-gara ini nih, ya. Dodi bawa uang 500 juta nih. Ini aku ketemu dengan Mayang. Halo dokter, apa kabar dokter? Sehat ya dok? Hari ini mereka akan mengantarkan uang 500 juta rupiah. Kira ketemu dengan... Ini dolar dok? Kalau dolar kan kalau 500 juta kan nggak banyak kan? Halo. Makasih ya. Iya dokter. Ini nih isinya bukan dolar guys. Nah ini di story-nya Dr. Richard, gue kira udah bener-bener bayar. Ngerahin dokter nih, jadi kita bawanya dolar. Jadi sedikit kalau dokter. Makasih Mas Dodi, luar biasa. Jangan-jangan Nah itu gue kira dia udah bayar ya di video gue sebelumnya gara-gara story itu. Karena Dr. Richard juga udah bilang makasih ya. Narik. Dan itu juga berita tadi ya yang update Dodi sudah bayar gara-gara klarifikasinya Dodi juga nih yang ini nih. Klarifikasi ini nih. Coba kita dengerin ya sedikit lah ya. Sebenarnya udah gue dengerin sih kemarin. Ternyata tidak
membuat memutihkan, tapi cuma hanya mencerahkan aja. Gitu. Ya tadi ketemu dokter Richard, suasananya juga bersahabat sih, bersahabat dan enak banget. Podcastnya juga tadi Mayang berjalan dengan lancar. Dan yang 500 juta juga udah clear, ya udah selesai. Oke, kita bahas per kalimat dia ya. Clear udah selesai berarti bukan sudah dibayar ya. Clear dalam arti clear itu minta maaf. Anjay. Lihat tuh Mayang aja sampai senyum-senyuman. Aduh, senyuman manisnya tuh anjay. Senyuman wow. Sama dokter Richard tadi itu. Sempet kaget gak dia waktu diberitakan ditagih 500 juta dokter Richard. Lihat gimana tuh, Den? Lihat guys dokter. Mayang ketawa guys, ngerasa banget ya dia. Dia yang nantangin kan pada saat itu. Ya terus di tag sama netizen kan ke dokter Richard, akhirnya jadi rame kan, akhirnya jadi rame di media sosial. Ya sebenarnya akhirnya tadi ketemu ya, udah lebih ketawa-tawa aja dokter Richard tanya, mana 500 jutanya? Iya. Iya dok, ada podcast. Iya dok, ada tuh. Itu Dodi ketahan. Malu ya, tahan malu dia. Ya bayangin ya, penghasilan konten kreator itu beda loh sama pemis. Konten kreator itu penghasilannya paling ya ratus juta gitu kan. Dia harus nyicil berapa lama gitu kan buat ngasilin 500 juta. Lihat tuh dia sampai nutup mulut ya, karena malu dia, gue yakin sih. Dan ini kan pertanyaan sebelum mau ditransfer udah dibilang gitu ada dokter Richard gitu. Jadi ya udah cair lah sama dokter Richard kita itu. Malah tadi cair dalam arti pembicaraan ya. Enggak tahu tuh ada tantangan tadi malah dokter Richard sama Mayang gitu. Jadi tantangan apa tadi, ya? Ada challenge malah. Malah mau ditambahin sama Mayang 1 atau 2M kalau dokter Richard bisa menjual produk lain dalam waktu berapa jam. Sekian pendapatnya bisa berapa M, nanti Mayang tambahin 2 kali lipat dari 500 juta. Jangan percaya dong, jangan percaya. 500 juta aja dia gak bayar, mau challenge nambah gitu. Ada aja. Gue yakin kalau emang ada challenge-nya, ini pasti sulit nih challenge-nya. Tapi gue yakin Dr. Richard ya bisa lah. Dengan statusnya Dr. Richard ya yang sekarang ya. Jadi apa ya, jadi challenge-challengean gitu kan. Okay. Enggak inilah, enggak sampai panjang lah. Okay. Sama Dr. Richard dan Den pertama kali sih sama Dr. Mayang senyum-senyum terus, guys. Keren, dok. Terima kasih udah mengundang Dedi sama Mayang. Dedi bilang, dok, kapan nih dok Mayang jadi BA gitu lah. Oh, iya. Jadi ngasih produknya sama dok. Nah, gue kira dia bayar 500 juta terus dapat produk ini kemarin. Gue kira kayak gitu. Ternyata gak bayar 500 juta dan dia senang dapat produk. Gak apa-apa sih, emang wajar sih karena dia akan datang ke podcast. Kira dia bayar 500 juta, guys. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Kan gara-gara itu Mayang juga diundang ke TV nih. Nah di sini Mayang ungkap nih dia nggak bayar 500 juta guys. Coba nih dengerin nih. Kamu dan Deddy mau itu suka cari sensasi ya, nantangin mau kasih dokter Richard 500 juta kalau pernyataan kamu soal kolagen bikin kulit putih itu benar. Giliran uangnya diminta sama dokter Richard kamu malah minta maaf. Nah atau fakta? Fakta, tapi aku gak mau ngomentarin lebih jauh lagi. Kenapa? Nanti goreng-goreng sama netizen. Ya pasti lah, dalam waktu itu kamu ngomong. Fakta, ingat ya, fakta. Ngomong nantang-nantangan itu, emang kamu gak sadar bakalan digoreng juga? Ya udah, pokoknya no comment aja. Enggak, kamu tuh yang ngasih ide, yang ngomong gitu. Ngasih ide begitu, siapa sih? Dokter Richard Lee, tadi Mayang minta maaf. Cuma bercanda saat bikin tantangan. Yang harus minta maaf kan Dodi ya, karena kan dia yang nantangin. Dari kamu, dari itu spontan aja. Spontan. Kaget gak? Apa? Maksudnya ya reaksinya jadi kayak gitu. Coba kita lihat sini ada artikel ini. Dokter Richard Lee tagih 500 juta, main minta maaf ngaku cuma bercanda. Bercanda. Iya, abis itu aku kesel sama netizen. Oh, kamu kesel sama netizen. Ketek-ketek, ya udah aku jawab aja begitu. Oh, tapi kesel. Kena serang netizen lagi nih mah ceritanya. Mayang kalau dilihat dari jauh oke lah, kalau dilihat dari pas kamera ngezoom kok agak menyeramkan ya. Agak menyeramkan Mayang. Ya gini lah ya, saat di acara TV ya ternyata dia datang ke sana gak bayar ya, ternyata cuma minta maaf. Dan gara-gara video story tadi, kalian penasaran gak sih sama isi dompetnya apakah beneran dolar? Dan di sini kita mari kita bahas isi dompetnya apakah beneran isinya dolar.
kita udah masuk ya guys ke podcastnya. Ada Dokli itu. Mana? Di baik kamera. Ada. Tunjukin sini. Ada. Nanti dong. kata netizen aku lagi yang bohong. Mana sini? Mana? Tunjukin. Dolar. Asik. Dolar. Silakan dicek. Buka. Ya apa-apa. Ini Dad. Mana? Ayo. Ada. 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 Mana? Eto aja lah. Ah, Mayang, thank you datang. Enggak ada sama sekali ya guys, harus dibuka isinya cuma dompet yang enggak ada duitnya. Sama HP ya. Mana sih ya? Kira dia nantangin. Ternyata enggak beneran guys. Gimana guys ini? Serang lagi kan. Bercanda ya. Bercanda. Oke, kita lanjut ya yang ngebahas uang lagi aja ya. Mereka kamu tuh sering banget buat heboh di Indonesia. Fuji lagi gue manggilnya Fuji lagi. Kemarin heboh banget tuh tentang minuman kolagen. Itu sebenarnya bukan hanya minuman kolagen sebenarnya. Kamu tuh sering banget buat heboh di Indonesia lo, sumpah. Itu aku sebenarnya kemakan iklan TikTok dong. Jadi aku ngiranya itu iklan TikTok tuh ya beneran terjadi gitu. Ternyata ya salah. Aku salah miscommunication aja sih, Dok. Bentar. Kita bahas nih. Di sini dia bilang iklan, sedangkan saat dia bilang di live, gue baca jurnal, ternyata dia nonton iklan. Mayang, gimana kamu tidak dihujat netizen ya, Mayang? Ih, tapi kamu tuh makan iklan aku. Sering banget bikin heboh di Indonesia, itu tuh sebenarnya sengaja atau nggak sengaja? Nggak sengaja. Anjay. Kan kamu tuh sering mengambil perhatian di Indonesia gitu, entah karena jilbab abu-abu, entah karena sekolah masuk kedokteran, entah karena Sultan Turki lah, entah karena pakai krim yang baru berapa hari sudah direview lah, entah karena kolagen lah, banyak banget, gila loh. Dokter ngikutin ya dok ya? Kayak gimana gak ngikutin, hampir semua yang aku sebut ini trending. Aku tuh sebenarnya gak mau ngikutin, tapi ini semuanya trending semua, Bu. Kamu tuh sengaja atau gak sengaja sebenarnya? Gak sengaja semua. Ya, atau karena, sengaja karena, track attention aja ke kamu? Iya, karena kan orang emang nyarinya kesalahan. Aku diem aja dihujat, gimana aku buat kamu kesalahan. Jujur dengan aku. Apa? Kamu sengaja minta dibully, minta perhatian, atau nggak sengaja itu? Nggak sengaja, dokter. Ya Allah. Ya karena aku nanya. Nggak sengaja, seriusan. Oke. Kayaknya sih minta sih ya. Dari apa ya? Kalian masih ingat nggak sih kayak ngehina upacara? Kayaknya sengaja deh. Nggak sengaja sih, cuma ya nggak sengaja lah. Nggak akui lah. Kayaknya sih sengaja sih menurut gue, karena banyak banget. Kalau nggak sengaja ya mungkin 1-2 ini 5 loh. Bahkan ada 6 lah. Gue tambahin yang upacara itu, yang barusan-barusan viral ya. Tapi aku udah kebal kok dengan bullying. Sudah? Iya. Udah kebal. Hebat kok bisa ya? Semua. Aku punya daddy yang Masya Allah. Sama aja. Maksudnya yang saling menguatkan gitu loh. Iya, sama-sama menguatkan. Sama-sama dibully ya. Kok gue mikir ke situ ya. Makanya gue ketawa. Aku punya daddy yang sama-sama dibully. Sama dokter Richard langsung diplesetin, sama menguatkan. Oke, jadi ini ya, gara-gara ini. Jadi kata dia dari kolagen itu sebenarnya gak sengaja dan kemakanan iklan ya. Ya, gak logis sih. Dia bilang jurnal sekarang kemakan iklan ya. Oke, kita lanjut lagi part yang bahas kolagen lagi ya guys. Emang siapa sih dok? Gak apa sebut nama. Enggak. Minuman kolagen tadi itu gak? Hampir gak sengaja semuanya. Oke. Balik ke minuman kolagen tadi itu gak sengaja? Gak sengaja. Enggak, aku itu karena kemakan iklan di TikTok. Iklan di mana? Iklan Fuji. Kan Fuji baru promosiin. Oke. Jadi sebenarnya gara-gara ini juga ya, gara-gara mungkin dia sebel gitu sama Fuji ya. Jadi dibantah si Fuji enggak nyenggol dia, si dia nyenggol kan. Yang salah siapa gitu, sering dihujat karena siapa sebenarnya? Dia loh. Bukan kolagen ya? Yang ada pokoknya video yang lewat di FYP.
Iya, iya, Fuji dong. Ya, kan gak bukan Kak Fuji doang, ada yang lain. Iya, iya, tapi kamu nyindir. Nyindir? Enggak. Nyindir. Kan aku gak sebut nama di situ. Iya, 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 tapi ya ada sindiran kan. Iya sih. Tapi kamu memang baca jurnal, scientist. Tuh, sebenarnya dia nyindir Fuji, tapi kemakan iklan gitu ya. Aduh, ada-ada aja, Pak. Dia mau nyalahin iklan dan isi iklannya itu Fuji. Ya, scientist itu ya. Itu jurnal mana sih yang kamu baca? Jurnal Risa atau jurnal apa gitu? Jurnal Lisa. Jurnal Risa. Risa. Ya, jurnal Risa. Pokoknya aku ngeliat jurnal di Google kalau lagi bikin putih itu. Oh, oke. Okay. Cuman ya aku salah pemahaman aja sih, Dok. Enggak apa-apa sih, gara-gara itu kan aku dapat 500 view. Gara-gara itu kita rame ya, Jun. Iya, iya juga ya. Jadi rame ya. Jadi diundang TV ya. Nah, itu ya. Ya, katanya sih baca jurnal. Pas ditanya jurnal apa, enggak tahu dia jurnal apa. Dibilang dokter jurnalisa, ya itulah dia bilang. Tandanya dia enggak tahu jurnal apa yang dia baca. Ya, permasalahan itu. Makasih loh, Dokter. Tapi aku tetap dapat kan 500 jutanya kan? Dapat okay. Nanti after ini. Oh iya. Nanti kita dibicarakan sama Dedi. Iya iya iya. Payang, tapi kamu memang mau dilamar oleh Sultan Turki kan? Oke, okay, dibilang apakah aku tetap dapat ya 500 jutanya? Iya, dapat sama Dedi. Ternyata tidak dapat ya. Mayang mah kagak berani klarifikasi sendiri ya apa-apa Dedinya, guys. Oke, lanjut lagi part yang bahas 500 juta. Indonesia, aku sampai harus ganteng-ganteng kayak gini loh mau ketemu dengan Mayang loh, luar biasa kan. Luar biasa loh, hari ini formal banget, Dok. Aku seumur-umur tuh gak pernah loh seformal ini loh. Masa? Ini demi mau ketemu dengan Mayang. Masya Allah. Terharu gak kamu? Terharu banget, Dok. Ya, abis ini kita omongin 500 jutanya, Dok. Asik. Gue rasa 500 jutanya ini yang diomongin kayaknya minta maaf deh. Udah selesai ya. Dan gue dari podcast ini gak nemuin yang namanya apa ya, challenge ya. Gue gak nemuin, mungkin di luar podcast ini ada challenge sekali. Gue penasaran challenge-nya apa. Kayaknya jangan percaya deh, 500 juta aja agak dibayar. Apalagi 1M gitu kan. Kayaknya dia bakal mikir-mikir gitu kan. Ya, image apa ya? Ini pendapat gue ya. Image yang gue dapat dari seorang Dodi dan Mayang di berita cuma besar omong doang ya. Pas dicek kenyataannya, ya gitu deh. Gak pernah kenyataan gitu ya. Gak pernah dibuktikan, hanya omongan doang. Itu image yang gue dapat ya dari sumber-sumber dan berita-berita yang gue temuin dari zamannya Gala. Gue sempet ngikutin dulu zamannya Gala. Ya gitu ya, Dodi kagak bisa ngebuktiin aja gitu ya. Mungkin videonya sampai sini aja. Gue di sini Fadli. Undur diri, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video viral selanjutnya. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.